KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan cergas. Hari ini untuk episod kali terakhirlah bersama dengan Coach India dengan topik dia iaitu kecergasan fizikal menggunakan dumbbell. Dan anda senang menonton Cergas bersama jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia. Tapi kan, hari ini saya nak ceritakan sikit apa itu sebenarnya Sekolah Sukan Malaysia. Sekolah Sukan Malaysia ni adalah sebuah sekolah yang mengumpulkan semua atlet murid yang berpotensi besar supaya di sini atlet-atlet dapat diasah bakat mereka dalam bidang sukan dengan lebih hebatnya sebab mereka akan dibimbing oleh jurulatih-jurulatih yang hebat. Wah, jadi memang beruntunglah semua atlet-atlet yang dapat belajar di Sekolah Sukan Malaysia ni kan? Ha, tapi sekarang ni tak nak buang masa, jom kita teruskan dengan senaman kita untuk pagi ni. Jom. Adik, kita bersama Coach Indran, antara coach yang paling senior lah di Sekolah Sukan Bukit Jala. Coach, apa khabar? Dah makan ke? Khabar baik. Dah makan. Okey coach, apa yang kita nak buat hari ini? Episod terakhir dengan coach ni. Ya, Maira. Dah hampir kita tamat. Ini episod yang terakhir. Okey, adik-adik. Untuk episod kali ini, kita akan lakukan aktiviti yang lebih dinamik. Dinamik di sini artinya kita nak kombinasikan beberapa aktiviti dalam satu aktiviti. Kita telah buat banyak aktiviti daripada episod 1 hingga ke episod 4. So, episod kelima ni, episod kali ini kita nak buat lebih dinamik. Akan mencabar sedikitlah. So, saya harap adik-adik akan bersama kami. Jadi maksudnya kita akan combine apa kita dah belajar pada episod pertama sampai episod sampai sekarang ni, kita akan buat semuanya dalam hari ini. Ya, maksudnya basic adik-adik dah baguslah untuk episod kali ini kan? Yes. Jadi tak ada buang masa, kita tinggalkan coach untuk sesi warm up. Salam sejahtera adik-adik. Okey, untuk episod kali ini, aktiviti memanaskan badan yang pertama, kita nak buat coordination drill. So, coach akan tunjukkan sedikit, mencabar sedikit, tapi saya pasti adik-adik boleh buat. So, coach tunjukkan macam mana nak lakukan perlakuan tersebut. Coach demo dulu. Okey? Berdiri seluas bahu. Alright. Apa kita akan buat? Kita akan naikkan lutut and then kita akan kick sambil kita tepuk di bawah. Okey? Saya tunjuk lagi sekali, kita angkat lutut, kita kick sambil kita tepuk. So coach akan buat pergerakan. Alright? Badan tegak, tepuk di bawah. Pop. Pop. Okey, adik-adik? Boleh buat. Alright, kita tengok macam mana pembantu kita buat. Jom. Sedia? Seluas bahu. Ready. Mula. Kick. Lutut. Bengkok lutut. Lutut bengkok dulu baru kick, Merin. Lutut bengkok. Bengkok. Lutut dulu baru kick. Lutut dulu baru kick. Lutut dulu. Lutut dulu. Ya, yeah, better. Yes, lutut dulu. Okay, stop. Alright. Yang penting di sini, kita kena angkat lutut dulu. Lepas tu baru kick. So, angkat lutut, baru kick. Angkat lutut, baru kick. Angkat lutut, baru kick. Angkat lutut, baru kick. Begitulah tadi, aktiviti yang pertama, koordinasi. Atau to be koordinasi atau coordination drill. Adik-adik perlu pastikan teknik yang betul ketika melakukan aktiviti dan prosedur melakukan aktiviti yang telah ditetapkan supaya adik-adik tidak mengalami kecederaan yang tidak diingini. So, pastikan adik-adik teknik kena betul, prosedur melakukan yang telah ditetapkan. Anda pasti boleh lakukan. Aktiviti utama untuk episod kali ini dikenali dengan nama dumbbell lunges twist. So coach akan demo kan? Coach akan tunjukkan macam mana nak lakukan tanpa peralatan. Jom kita. Pembukaan kaki dibuka seluas bahu. Tangan di sisi. Boleh genggam ataupun luruskan jari. Alright. Kita langkah kaki yang dominan. Kaki kuat. Coach kaki kiri. Menapak. Badan depan. Saya twistkan.
pusingkan ke kanan, saya pusingkan ke kiri, saya datang ke depan dan saya naik balik. Dan saya buat dengan kaki kanan pula. Menapak, kemas, lutut depan tak melebihi kasut, lutut belakang hampir-hampir sentuh, tangan lurus dan saya twist ke kanan, saya twist ke kiri dan saya naik balik. Posisi mula. Adik-adik, okey, saya dah buat. Adik-adik dah pasti dah tengok macam mana coach dah lakukan. Sekarang kita nak tengok macam mana pembantu melakukan aktiviti tersebut tanpa peralatan. Jom kita lihat. Okey, sedia. Kaki seluas bahu, pembukaan kaki luas bahu. Tangan depan. Alright. Okey, ikut, melangkah ikut kaki dominan anda. Lutut tak lepas kasut, lutut belakang dibengkokkan, bagus. Tangan depan, twist, rapatkan mirin. Okey, twist tengah, twist ke kiri, tengah balik. Alright, posisi mula, kaki kiri pula, menapak, bengkok lutut, dua-dua lutut bengkok, bagus. Pusing kiri, tengah, twist ke kiri. Okey, saya balik. Yes, bagus. Okey, adik-adik, itulah tadi perlakuan dumbbell lunge twist tanpa peralatan. Sekarang ini coach akan tunjukkan dengan menggunakan peralatan. Seperti biasa, peralatan coach ialah botol air minum. Right? Botol yang berisi air. Right? So, kali ini coach nak gunakan satu botol saja. Right? Terpulang kepada adik-adik. Satu atau dua. So, coach syorkan atau cadangkan untuk menggunakan satu peralatan sahaja. So, coach akan tunjukkan. Okey, berdiri seluas. Kaki dibuka seluas bahu. Tangan lurus, seluas bahu juga. Kita pegang, hujung ke hujung. Kita pegang. Tangan lurus. Pergelangan tangan dikunci. Sendi pergelangan tangan dikunci. Sendi siku dikunci. Dan juga bahu pun kita kunci. Tidak ada pergerakan ke kiri. Alright, kita sedia, menapak, lutut, kedua-dua lutut dibengkokkan, lutut kanan tidak melepasi kasut ataupun jari kaki, dan kita twist ke kanan, kita balik ke depan, dan kita twist ke kiri, dan kita balik, dan kita menapak balik, keadaan mula, posisi mula, kita menapak ke depan dengan gunakan kaki kiri, alright, kita twist ke kanan, ke depan dan ke kiri. Dan kita balik posisi mula. Tamatlah perlakuan untuk dumbbell lunge twist. Okey adik-adik, sekarang giliran pembantu pula. Jom kita lihat. Okey, ambil genggam hujung ke hujung, pegang hujung ke hujung. Alright. Kaki dibuka seluas bahu. Tangan lurus, sendi pergelangan tangan dikunci, sendi siku dikunci. Okey, sedia? Menapak dengan tangan kaki dominan. Kedua-dua lutut bengkok. Tangan lurus dan twist ke kanan, ke tengah balik, ke kiri. Balik ke tengah balik. Naik. Bagus. Kaki kiri pula. Menapak, kemas, lutut, dua-dua lutut bengkok, lutut kanan tidak melapisi kasut, bagus. Twist ke kanan, twist ke kiri. Balik ke depan, posisi mula. Okey adik-adik, begitulah tadi pergerakan aktiviti dumbbell lunge twist. So, saya harap adik-adik telah memahami cara untuk melakukan aktiviti tersebut. Baik adik-adik, aktiviti utama yang kedua untuk episod kali ini dikenali sebagai dumbbell deadlift into frontal and lateral raise. Okey adik-adik, coach nak tunjukkan melakukan aktiviti ini tanpa peralatan dahulu. Okey, seperti biasa, luas kaki
ikut kesesuaian. Okey? Sedikit luas daripada bahu. Sebab kita nak imbangan. Sebab kita tak terjatuh ke belakang. Alright? Okey? Tangan digenggam. Tapak tangan menghala ke badan, ke peha. Kita turun perlahan-lahan. Bengkokkan lutut. Turun perlahan-lahan. Tolak pinggul ke belakang. Lentik belakang, mata pandang depan. Berat badan penuh di atas kaki, tapak kaki. Alright. Dan kita naik balik. Lurus. Kita gerakkan tangan ke atas untuk frontal raise. Dan kita turun balik. Dan kita pusingkan tangan kita berada supaya berada sebelah peha. Dan kita naikkan ke paras bahu. Dan kita turunkan. Kita tengok macam mana pembantu melakukan aktiviti tersebut. Jom kita lihat. Okay, come. Alright, persediaan. Okay, sedia. Kedudukan selesa. Buka kaki selesa. Tangan atas peha. Kita buat deadlift dahulu. Kombinasi yang ini adalah pergerakan kombinasi. Kita buat deadlift dulu. Okay, turunkan, bengkokkan lutut. Turunkan ke belakang. Punggung tolak belakang. Lentik badan. Tengok ke depan. Okay, angkat. Alright. Pergerakan frontal raise. Paras bahu. Turunkan. Alik, pusingkan tangan ke sisi. Frontal dah habis. Kita buat lateral raise. Turunkan balik. Pusingkan tangan ke depan. Atas peha. Kita buat deadlift. Pergerakan deadlift. Turun. Lutut bengkok. Lutut tak lepas kasut. Punggung ke belakang, lentik badan, mata pandang depan, tangan lurus. Okay, kita naik. Atas peha. Naikkan ke depan, frontal raise. Turunkan kembali. Kita pusingkan tangan supaya berada di sisi peha. Dan kita buat lateral raise. Kita turun balik. Alright, baik. Okay. Sekarang kita tengok macam mana pembantu-pembantu kita melakukan dengan peralatan, iaitu dumbbell. Jom. Okey. Berdiri, kaki dibuka seluas bahu ataupun ikut keselesaan masing-masing. Berada, lutut lurus. Lutut lurus. Okey, keadaan sedia. Okey, kita akan lakukan yang pertama untuk buat deadlift dahulu. Okey, kita turun, bengkokkan lutut, punggung tolak di belakang, lentik badan, mata pandang depan. Alright. Dan kita lakukan deadlift. Okey, atas peha. Kita lakukan aktiviti kedua, frontal raise, paras bahu. Kita turunkan kembali atas peha dan kita pusingkan supaya dumbbell berada di sisi peha untuk lakukan lateral raise. Okey, kita turunkan kembali. Alright, then kita pusingkan supaya dumbbell berada di atas peha untuk lakukan deadlift. Okey, kita lakukan deadlift sekarang. Turun perlahan-lahan, bengkokkan lutut. Punggung ditolak ke belakang, lutut tak lepas kasut. Mata pandang depan, lentik badan, bagus. Okey, kita naikkan deadlift, lakukan deadlift. Sehingga lurus, tangan lurus. Alright, dan kita buat lakukan frontal raise ke depan. Kita turunkan kembali. Kita alihkan ke sisi dumbbell tersebut di sebelah peha untuk lakukan lateral raise. Okey, kita turunkan. Alright, bagus. Baiklah adik-adik, itulah tadi aktiviti dumbbell deadlift into frontal and lateral raise. Saya harap adik-adik telah lihat macam mana nak melakukan. Dan saya harap adik-adik boleh lakukan. Baiklah adik-adik. Aktiviti terakhir untuk episod terakhir bersama saya. Dikenali sebagai reverse lunge with alternate front and side raise. So coach akan
melakukan demonstrasi dulu tanpa peralatan supaya adik-adik faham macam mana nak lakukan aktiviti tersebut. Kita mula. Kaki dibuka seluas bahu, tangan di sisi sama ada lurus ataupun dibengkokkan ke sedikit. Kaki dibuka seluas bahu, tangan di sisi sama ada jari lurus ataupun digenggam. Alright? Dan kita langkah kaki yang dominan ke belakang, mendarat atas bebola kaki dan bengkokkan lutut. Lutut sehingga mencecah lantai. Pastikan lutut kaki kiri tidak melebihi kasut. Alright? Dan kita naik balik. Alright? Dan langkah ke belakang macam posisi mula. Dan kita akan lakukan pergerakan alternate front and side raise. Kita turunkan balik. Ke kanan pula. Okay? Coach akan tunjuk lagi sekali. Daripada posisi mula. Alright? Kita langkah ke belakang. Kaki dominan. Kita bengkokkan lutut. Kaki dominan tadi. Tangan di sisi. Lutut tak lepas. Kita naik balik. Lurus, badan lurus. Kita lakukan alternate front and side raise. Itulah tadi adik-adik aktiviti dumbbell reverse lunge with alternate front and side raise tanpa peralatan. Kita tengok macam mana kedua pembantu kita lakukan. Jom kita lihat. Okay, ready? Ready position? Buka kaki lebih luas sedikit daripada ikut selesaian lah. Sama ada ikut keselesaan ataupun buka seluas bahu. Alright? Okay, kita mulakan. Ke belakang. Ke belakang. Okay, atas berbola kaki. Lutut tak melepasi kaki depan. Okay, langkah balik. Berdiri. Okay, lateral raise. Alternate. Frontal raise. Side. Yes. Langkah kaki. Yang satu lagi. Bagus. Lutut tak lepas. Tangan di sisi. Okey, langkah balik posisi asal. Perlakuan tangan. Baik. Satu lagi. Bagus. Okey, adik-adik, itulah tadi perlakuan aktiviti dumbbell reverse lunge with alternate front and side raise tanpa peralatan. Sekarang coach akan tunjukkan dengan menggunakan peralatan. Okey, seperti biasa, peralatan coach ialah botol air yang diisi. Air. Inilah dumbbell coach. Alright. So coach akan tunjukkan. Kaki dibuka luas. Tangan di sisi. Sama ada di atas peha ataupun di sisi. Lebih selesa lah ikut keselesaan. Alright. So kita akan mulakan. Langkah kaki ke belakang. Mendarat atas bola kaki. Lutut dibengkokkan. Tangan di sisi. Lutut kiri tidak melepasi. Kasut. Alright. Kita naik balik. Kita langkah ke belakang, posisi mula, kita buat alternate front raise dan side raise, front raise and side raise. Kita turun balik, right? Kaki kiri ke belakang, right? Kita bengkokkan lutut, pastikan lutut tidak melepasi kasut, tangan di sisi, right? Hampir-hampir sentuh, kita naik balik. Berdiri lurus, posisi mula, kita buat alternate front dan side raise. Baik adik-adik, itulah tadi aktiviti dumbbell reverse lunge with alternate front and side raise dengan peralatan. Coach dah tunjukkan dan sekarang kita tengok macam mana kedua-dua pembantu melakukannya. Jom kita lihat. Okey, kaki seluas bahu di sisi atau di atas peha, ikut keselesaan. Sedia, mula. Bagus. Posisi mula ke belakang, langkah ke belakang.
Alternate. Yes. Alternate raise. Okey, kaki satu lagi. Bagus, lutut bengkok, kedua-dua lutut bengkok, tak lep. Okey, bagus. Langkah balik. Ke belakang. Front and side raise. Turun. Naik balik. Okey. Bagus. Okey adik-adik, begitulah tadi aktiviti dumbbell reverse lunge with alternate front and side raise dengan menggunakan peralatan. Adik dah tengok coach demonstrasi tadi dan juga kedua-dua pembantu dah demonstrasi. Saya harap adik-adik boleh lakukan aktiviti ini. Masuk 5 episod kita menggunakan peralatan dumbbell. Jadi hari ini Mak Naj kongsi 3 jenis utama dumbbell. Terdapat 3 jenis utama iaitu kekal, boleh diubah sesuai dengan studio. Yang pertama iaitu kekal, di mana dumbbell ni kita memang tak boleh ubah berat dumbbell tu. Jadi kalau ada yang beli saiz dumbbell tu 5 kg, dia akan jadi 5 kg je. Kita tak boleh kurangkan ataupun tambah berat kerana ia telah dikunci. Jenis kedua iaitu dumbbell yang boleh diubah sesuai, di mana adik-adik hanya perlu beli badan dia dan kita boleh tambah berat ataupun kurangkan berat kerana dia boleh dibuka. Yang ketiga, ini dia. Dumbbell jenis studio yang memang sesuai untuk adik-adik yang muda, yang baru nak mula guna dumbbell kan, sebab dia bermula dengan 1 kg dan dia dibalut dengan getah. Dan itulah dia trivia kita untuk episod kali ini. Baiklah adik-adik, kita dah selesai melakukan aktiviti utama dengan dumbbell. Tibalah pula masa untuk kita melakukan aktiviti gerak kendur atau dikenali sebagai warm down. So aktiviti gerak kendur yang pertama adalah untuk otot, trapezius dan deltoid. Coach akan tunjukkan macam mana untuk melakukan aktiviti tersebut. Alright, seperti biasa, berdiri seluas bahu, tangan kanan di sebelah atas dada, di sebelah bahu kiri atas dada. Tangan kiri di bawah siku tangan kanan. Kita tolak perlahan-lahan tangan kanan ke atas sehingga tapak tangan berada di belakang badan. Sehingga belakang dan kita tahan. Dan kita kira 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan 15. Alright, adik-adik, kita lakukan untuk tangan kiri pula. Tangan kiri letak atas dada di sebelah kanan berhampiran dengan bahu. Tangan kanan dekat siku kiri. Kita tolak perlahan-lahan sehingga tangan kanan berada di belakang badan. Dan kita tolak sejauh mungkin dan kita tahan. Dan di situlah kita akan kira 15. Kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Okey adik-adik, begitulah aktiviti gerak kendur yang pertama untuk melegakan otot trapezius dan deltoid. Right? Coach dah tunjukkan, sekarang kita tengok pembantu pula untuk melakukannya. Jom kita tengok. Alright, keadaan sedia, kaki dibuka seluas bahu. Alright, tangan kanan, kita mula dengan tangan kanan. Alright, bagus, kita tolak perlahan-lahan ke belakang. Semaksimum yang boleh. Semaksimum. Dan kita kira 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, bagus. Tangan kiri pula. Sama perlakuan dia. Kita tolak ke belakang. Belakang bahu. Belakang badan. Yes. Maksimum. Dan kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Baik, tamat. Bagus. Begitulah tadi adik-adik perlakuan aktiviti gerak kendur yang pertama untuk otot trapezius dan deltoid. Adik-adik dah terlenguk, adik-adik dah lihat, adik-adik pasti boleh lakukannya. Dah pun habis 5 episod bersama dengan Coach Indran. Terima kasih Coach sebab dah bagi kami semua satu pengalaman bagaimana rasanya di-coach oleh seorang jurulatih kebangsaan. Tapi sebelum nak ucapkan selamat tinggal kepada adik-adik, Coach ada apa-apa kata-kata terakhir? Ya, Amira. Adik-adik, alright. Jangan malas untuk buat latihan. Alright. Kalau nak jadi, mungkin adik-adik bercita-cita untuk jadi atlet negara. So, mula dia ialah berlatih. Jangan lupa untuk berlatih dan latihlah secara konsisten dengan menggunakan peralatan yang ada. Okey, dan satu lagi ialah membuat aktiviti yang sesuai dengan tahap umur adik-adik. Jangan meniru perlakuan orang dewasa atau orang lain kerana mungkin ia tidak sesuai dengan tahap umur dan kecergasan adik-adik. So pastikan adik buat latihan secara konsisten dan jangan lupa anda cergas, anda sihat dan anda dapat menumpukan perhatian yang lebih terhadap pelajaran adik-adik. Dan anda, adik-adik pasti berjaya. Wah, terima kasih Coach. Adik-adik jangan lupa semua pesanan Coach ni. Dan kalau adik-adik ada terlepas mana-mana episod bersama Coach Indran ataupun Coach sebelum ni, jangan lupa untuk tonton semula ulang tayang di YouTube Didik TV. Adik-adik, kita belum habis lagi ya. Untuk episod seterusnya, kita masih lagi akan bersama seorang lagi jurulatih dari SSM dan bersama beliau, beliau akan bawa satu lagi topik baru. Nak tahu? Semua tu esok jam 7 pagi hanya dalam Cergas Bersama Coach. Keep fit, be healthy. Bye. Bye-bye. Jumpa esok.